Asia Tenggara adalah rantau yang dinamik dalam perdagangan antarabangsa dan merupakan salah satu benua yang mempunyai nilai ekspor yang tinggi di peringkat global. Terdapat beberapa negara di rantau ini yang telah menjadi peneraju dalam perdagangan global dengan produk ekspor yang pelbagai. Pada video kali ini, admin tertarik ingin mengkongsikan mengenai 5 negara dengan nilai ekspor tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan maklumat daripada World Trade Organization. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang langgan dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk info-info menarik yang akan datang. Lima, Thailand. Thailand menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi di Asia Tenggara, iaitu dengan nilai 287.1 bilion USD. Thailand merupakan antara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan mempunyai sektor ekspor yang kukuh. Produk ekspor utama negara ini adalah barangan elektronik, kereta, dan produk makanan dan minuman. Thailand juga dikenali sebagai negara dengan sektor pembuatan terbesar di Asia Tenggara. 4. Indonesia. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi di Asia Tenggara, iaitu dengan nilai 292 bilion USD. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan mempunyai ekonomi yang stabil dengan nilai ekspor yang kuat. Antara produk ekspor negara ini adalah minyak dan gas, arang batu, produk pertanian seperti minyak sawit dan kopi, serta tekstil dan kasut. Indonesia juga merupakan antara pengeluar dan pengeksport minyak sawit terbesar di dunia. 3. Malaysia. Malaysia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi di Asia Tenggara, iaitu dengan nilai 352.5 bilion USD. Malaysia mempunyai nilai ekspor yang kuat dan pelbagai dengan penekanan ekspor pada komponen elektronik, minyak sawit, minyak mentah, dan automotif. Negara ini merupakan salah satu pengeluar minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan pemain utama dalam rantaian bekalan elektronik global. 2. Vietnam. Vietnam menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi di Asia Tenggara, iaitu dengan nilai 371.4 bilion USD. Vietnam adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara dan juga nilai ekspornya yang semakin meningkat. Ekspor utamanya adalah pakaian, kasut, produk pertanian seperti kopi dan beras, serta barangan elektronik. Vietnam semakin menjadi destinasi pengeluaran dan ekspor bagi syarikat pembuatan antarabangsa kerana kos upah tenaga kerja di sana yang rendah. 1. Singapura. Singapura menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi di Asia Tenggara, iaitu dengan nilai 515.8 bilion USD. Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia dan mempunyai ekonomi yang sangat bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Ekspor utamanya adalah barangan elektronik, bahan kimia, mesin dan produk petrokimia. Singapura mempunyai pelabuhan yang cekap dan infrastruktur logistik yang maju yang menyokong perdagangan antarabangsa negara tersebut. 5 senarai 5 negara dengan nilai ekspor tertinggi di Asia Tenggara. Jika anda ada maklumat atau cadangan lain, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih menonton.